barang. Eh, tengah main gue beda. Dalam ini. Nih. Saya mau bergabung lah. Baik, salam jumpa lagi bersama panitia Open Turnamen Jagapura Cup 1. Open Turnamen Jagapura Cup 1 ini disponsori oleh pemerintah desa Jagapura Lor, pemerintah desa Jagapura dan was make up Ubinet itu sport trail aparel. Ada koramil yang kecamatan Gresik, SMA Nasrul Ulum, SMK Nasrul Ulum, Wortel Express Bus Jalil Cikopo. Ada Bapak Kombes Polisi Haji Sukron dan Haji Santo. Ada Dr. Haji Iksan Abdullah SHMH. Ada MS Putra Jaya Ciko Posisi Ciputsop Pasik Binan Jawahir Putra Mandiri Baroka Muara Angke Lapas Caki UDN 4 Saudara Anak Lang Ajam Iting Jaya Group Jim Samiri LSM Balekat Queen Netral PB Sumber Rizki. Sudah dilakukan kali ini, masih anak-anak galau membangun serangan lewat sektor tengah. Dia tujukan kepada pemain nomor punggung 8, ada Krishna melebar ke sektor kanan, tujukan kepada pemain nomor punggung 12, lepas ada Kristo di situ, masuk coba dibayang-bayang oleh pemain nomor punggung 19 kali ini, kandas di kaki pemain nomor punggung 21, ada Atang kali ini, pendek dia melebar sektor kiri, siapa kedua tujuh pendek, masih anak-anak. KRV membangun serangan, kandas di kaki para pemain, lepaskan yang berbahaya, umpan ke depan, maksudnya pecukan kepada latih kali ini, namun kandas di kaki para pemain KRC atau Kerangkeng FC sudah dilakukan, pemain nomor punggung 19, ada Hanif di situ, kandas di kaki para pemain ke sektor tengah dia, masih anak-anak. Atau lepas kali ini, pelanggaran yang dilakukan oleh pemain nomor punggung saja bagi kesebelasan KRC kali ini akan dilakukan oleh main nomor punggung 36, sudah dilakukan lepas sama di 7, di kop saja kandas di kaki, lepas kali ini berbahaya, umpan ke depan, lepas kali ini coba dikejar oleh main nomor punggung 13, ada Aditonang kali ini, namun lagi-lagi intercept yang sangat sempurna dilakukan oleh lini belakang dari kesebelasan KRC, sudah dilakukan kali ini pemain nomor punggung 7 lepas lalu berbahaya, ada hilang maksudnya, masih mencoba direbut oleh anak-anak Galu Taruna kali ini membangun serangan lewat sektor kiri, tujukan kepada pemain nomor punggung 20, ada Ferdon kali ini, masih Ferdon kembali, Ferdon mencari kawan ke belakang, dia tujukan kepada pemain nomor punggung 18, ada Dan Idris kali ini lepas, masih melewat satu lawan kembali, masih anak-anak Taruna. Apa yang terjadi? Pelanggaran yang dilakukan oleh ini belakang dari kesebelasan ini akan melakukan sebuah tendangan bebas agar betis yang dilakukan oleh ini belakang dari kesebelasan KRC. Itu kali ini Robinson, siapakah yang dituju? Ada pemain nomor punggung 11, Rauh Bakar di situ. Lexi Macija langsung mulut kamang. Kali ini lepas. Masih bisa diamankan saja oleh penjaga gawang. Abi kembali. Anda tiga kita pemain nomor punggung 16. Lepas Ali, ada Gilang di situ. Siapa yang dituju? Umpan ke depan, tujukan ke pemain belum lepas kali berbahaya. Pemain serangan dari sektor gedung nomor 19. Ada Hanif di situ. Masih Hanif ke belakang, masih Hanif menguasai bola. Pendek dia tuju ke merata di situ. Lepas berbahaya, namun lagi-lagi dipatahkan oleh masih kembali ada Hanif di situ. Masih Hanif mencari kawan. Umpan ke depan, siapa tuju? Coba direbut oleh pemain nomor. Namun di sedang tackle yang sangat sempurna dilakukan oleh lini belakang dari kesebelasan. Krisna kali ini sudah dilakukan, ikut kembali. Coba dikejar oleh
kembali anak-anak Galuh Taruna membangun serangan lewat nomor 17 lepaskan ini kembali. Ada impres, jadi impres maksudnya anda lagi dikatakan oleh Agung kali ini. Umpan ke depan maksudnya coba direbut. Lepas kali berbahaya ke belakang dia. Namun kandas kaki para pemain Galuh Taruna kali ini coba dikejar dia. Pada pemain nomor punggung 18. Masih anak-anak Galuh bangun serangan. Lebar dia ke sektor kanan. Tunjukkan pemain nomor punggung 18 maksudnya. Masih anak-anak Galuh ke belakang dia. Pendek tunjukkan kepada belum. Kristo maksudnya, masuk Kristo ke tengah dia, Krishna melebar ke sektor kiri. Kembali anak-anak Galuh Taruna membangun serangan, mencari kawan dia ke belakang, tunjukkan kepada perwana nomor 18, ada Sena di situ, lagi kandas lagi Sena, masih Sena, pendek dia tunjukkan kepada Lexi, lepas lagi wall pass yang dilakukan oleh anak-anak, lepaskan di berbahaya. Ada Ruga, berhubung tiga di situ, ada Sena. Melebar ke sektor kanan atau kiri di situ. Kembali anak-anak Galuh Taruna membangun serangan. Mainnya Ahon, Robo-Robo, Sektor, Sobri, Robo, Tolera, anak-anak Galuh Taruna. Kali ini sudah mematung kotak namu dipatahkan kembali oleh di belakang dari kesebelasan. Kembali ini ada Krishna. Masih Krishna mencari kawan dia. Masih Krishna. Umpan ke sektor tengah dia. Tujukan kepada pemain nomor punggung 17. Ada Idris kali ini. Idris maksudnya pendek dia. Lagi kurang sempurna, kontrol yang kurang sempurna dilakukan. Kembali dengan tenang dia, lini belakang dari kesebelasan dikot, kembali dibiarkan saja oleh ke belakang dia. Tunjukkan kepada Sena, masih Sena ke tengah. Masih Sena. Ada Kristo di situ, masih Kristo mencari kawan dia ke belakang. Kontrol yang kurang sempurna, coba dipatahkan oleh anak-anak KMC. Dengan tenang dia nomor 19. Indo di situ lepas kali ini masih anak-anak kalau Yani kali ini umpan ke depan sampai 7 namun lagi dengan tenang di belakang dari kesebelasan Galuh Taruna kali ini ada pemain nomor lepas kali berbahaya ada di situ umpan ke depan lepas kali berbahaya shooting kawan kali ini hampir-hampir saja sebuah tendangan sebelum dari FC. Akan sudah dilepaskan oleh tujuh lepas totokan mentol bisa gawang kali ini hampir-hampir saja kandas kaki oleh para pemain nomor punggung 16 lepas kali ini berbahaya namun kembali kandas kaki para pemain Galuh Taruna masih melewati kawan kali ini kandas kaki di belakang umpan ke depan tunjukkan kepada pemain nomor punggung 9 kali ini lepas ada Gilang di situ umpan ke depan kepada tujuh namun penjaga masih dengan tenang dia umpan ke depan kandas sekarang anak Galuh Taruna lepas bergeri melebar ke sektor kiri masih ada anak Galuh Taruna lewat sekarang umpan ke depan lepas kali berbahaya shooting menjalang kali ini hampir-hampir saja sedikit membentur pemain sendiri kali ini skrimit di depan mulut gawang kandas lagi para pemain Galuh Taruna membangun serangan melewati satu lawan kali ini lagi-lagi bisa diblok oleh anak-anak kembali anak-anak taruh kayak sembang serangan lewat punggung 9 maksudnya namun kali ini dengan tenang dia mengamankan sepuluh punggung sudah dilakukan kembali anak-anak ke Lutaruna membangun serangan ada Krista pendek dia tunjukkan namun kandas di kaki pemain nomor punggung 14 lepas kali ini berbahaya akan hebat saja bagi kesebelasan sudah dilakukan lepas kali ini berbahaya ada nomor punggung 35 ada Takim di situ umpan ke depan shooting menutupan sebuah sentakan kaki kiri atau kenal sebelum kaki kiri yang dilepaskan oleh nomor punggung 34 Anjo atau Takim di situ kembali anak-anak KRC membangun serangan shooting menutupan tutup saja oleh lindakan dari sebelasan Galuh membangun serangan dari di lewat sektor tengah umpan ke depan tujuh kepada Lexi lepaskan di berbahaya coba belum namun penjaga gawang keluar dari sarangnya untuk membuang si kulit bundar kandas di kaki para pemain anak Galuh Taruna ke belakang dia masih anak-anak Galuh ke tengah pendek tunjukkan kepada Krishna kandas di kaki Leo kali ini masih Leo ke sebelah melewat satu lawan kali ini dua lawan dilewati masih Leo masih dia umpan crossing lepas serangan ke tujuh Lexi namun lagi-lagi dipatahkan kembali oleh lini belakang dari kesebelasan Galuh
Masih anak-anak lalu Taruna membangun serangan. Kembali anak-anak Gelgara mencari kawan dia ke tengah, tujukan kepada Kiskan, maksudnya kandas di kaki, lepas kali ini berbahaya. Ada umpan ke depan, tujukan kepada pemain nomor 29, lepas ada Gilang maksudnya, namun dikop kembali, kandas di kaki para pemain Galu kali ini. Masih nomor punggung 6 di situ, ada Makalele atau Leo Pedun. Lexi kali ini masih mencari Lexi, umpan melebar ke sektor kiri, tujukan kepada Leo kali ini, lepas berbahaya. Masih Leo Haritonang, masih mencari kawan dia, umpan crossing, Lexi yang dituju, Solti ke Bangkalan, masuk ke gol! Suntikan kaki kanan yang dilepaskan oleh lini depan dari kesebelasan Galu Taruna. Dengan tenang dia menceploskan Sigrid Bener ke gawang. Lawan Ami, kedudukan merubah menjadi 1-0 untuk kesebelasan Galu Taruna dari Kabupaten Majalengka. Pertandingan pada sore ini disaksikan 4.400. Sudah dilakukan kali ini, ada Atam. Tendek dia tujukan kepada pemain nomor punggung 16. Lepas kali ini ada Gilang. Masih pemain nomor punggung 19 umpan ke depan, lagi dipatahkan tanda sikap di atas. Apa Gilang di situ? Atau Pandu? Masih Pandu, lepas. Berbahaya kali ini, apa yang terjadi? Kali ini pelanggaran yang dilakukan oleh lini belakang dari kesebelasan Galu. Yang tackling lini depan dari kesebelasan KRC. Kirias sang pemimpin jalannya pertandingan. Pandu, masih Pandu, lepas. Berbahaya kali ini, apa yang terjadi? Menunjukkan ke titik putih. Siapa kaya kami mengeksekusi sebuah tendangan berarti ini. Di situ ada Atam pemain nomor 21. Atam kali ini ke belakang ancang-ancang. Langsung di gawang. Masuk kali ini. Sebuah tendangan. Dilakukan oleh Atam dengan tenang dia menceploskan Sigrid Bener ke gawang Rizky Paes, kemudian merubah menjadi 1-1. Leci sudah dilakukan ke belakang untuk kepada Krista. Hari ini melebar ke Leo. Kali ini Atam, kali ini kandas kaki Atam. Masih Atam shooting menurut gawang. Sebuah tendangan spekulasi kaki kiri yang dilepaskan oleh Atam. Masih melambung di atas gawang yang dijaga oleh Rizky Paes. Hanya menghasilkan. Masih anak-anak Galu kembali ke Erdong. Umpan ke depan siapa dituju? Lexi kali ini yang dituju. Lepas kali ini berbahaya. Masih Lexi mencari kawan dia. Masih Lexi. Mari melewati borang ke belakang dia tujukan pada Krisna. Masih Krisna melewati satu lawan kali ini. Masih Krisna utak atau dia pertahanan lawan. Kandas tinggal hingga di situ. Lepas kali berbahaya. Shooting melutup sedikit terbentur. Lini belakang dari kesebelasan kembali. Mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 19. Ada Yagalo Tom. Masih Yagalo. Umpan crossing siapa yang dituju. Lepas kali ini berbahaya. Namun lagi diintercept oleh kandas lagi anak-anak Galu Taruna. Kali ini ada Krisna. Kontrol yang kurang sempurna dengan oleh Krisna. Kali-kali masih ada Adom ke situ. Ada Hanif, umpan kali ditujukan pada Atam, namun bola terlalu keras sudah meninggal di kandas di kaki
Dimana nomor 9 ada pandu di situ lagi dipatahkan, lepas kali berbahaya peon kali ini. Kandas tiga kita pemain nomor punggung 17 lepas, ada Denny Idris di situ. Melihat bergeser karena pemain nomor punggung 20 ada Perlon situ, umpannya 7 kepada Leksi, namun kontrol yang kurang sempurna. Kandas tiga kita pemain nomor 34 ada Anju di situ. Lagi kembali anak-anak kalung bangun serangan, umpan ke depan langsung tujukan kepada Ritoran, lepas kali berbahaya ada Krishna, masih Krishna, umpan ke depan tujukan kepada Lexi, lepas kali berbahaya, namun kali ini dibuang saja oleh ini gerakan dari kesebelasan KR Tigawan. Masih anak-anak kalung terhadap ada problem di situ, masih umpan ke depan tujukan, melempar ke sektor kiri, lepaskan di berbahaya, siapa yang ditujur, umpan crossing ke tengah dia, namun kandas kaki Krishna, masih Krishna, shooting ke mulut gawang, sebuah tendangan spekulasi kaki kanan yang dilepaskan oleh Krishna, masih melambung di atas gawang yang dijaga oleh Adi, hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan, dapat sektor nomor 17 kali ini, ada Idris kali ini, melebar tunjukkan kepada Lexi kali ini, masih Lexi melihat lawan namun ditutup saja oleh pemain nomor punggung 16. Lepas ada Yani masuk ke atas bilang umpan ke depan sepanu 7. Lepas kali berbahaya muncul berikutnya oleh Pandu kali ini attacking. Namun lagi bola sudah meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan atau panjang dibunyikan tanda berakhirnya babak pertama antara kesebelasan Galuh Taruna berhadapan dengan KRC atau Kanjeng FC. Kedudukan masih tetap satu sama. Open turnamen Jaga Berakap 1 ini disponsori oleh pemerintah desa Jaga Pralor, pemerintah desa Jaga Pralor.